lombok dulu apa? Salah. Salah aku enggak tahu kan. Siap. Saya kudu nolong ya. Gua aja juga enggak tahu. Apa ya Pak? Nanti kamu berpisah Pak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beribu-ribu. Baru beribu-ribu. Beribu-ribu burung balang. Hinggap di pohon pohon kendari, ibu-ibu yang tidak jawab salam tanda suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, mari kita doa menurut itu kok tidak normal. Itu sepatinya yuk Pak. Iya. Yeah. Tadi mau kita tukar. Iya. Ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillah. Selesai. Baik, Bapak-Ibu terhormat. Malam tadi sudah mulai membuat soal hot ya. Dan sudah tahu bedanya mana yang lot, mana yang mod, mana yang hot. Nah, pada pagi hari ini kita segarkan kembali. Coba kita lihat sebelum ditampilkan ke depan nanti satu persatu. Malam tadi sudah ada yang ditampilkan ya soalnya. Nah, sekarang kita tambah pencerahannya sedikit lagi tentang penyusunan soal hot. Nah itu dia, gunanya soal hot itu untuk meningkatnya pemahaman guru tentang konsep penyusunan soal hot. Meningkatnya keterampilan guru untuk menyusun butir-butir soal hot. Jadi tidak ada yang lot pada hari ini, khusus yang hot saja. Nah ini dia, mengapa soal-soal di Indonesia diarahkan kepada model assessment high order thinking atau skill atau hot. Apa sebabnya? Nah, ini sebabnya. Sebabnya adalah 77% kreativitas murid-murid kita itu kurang. Nah, sampai kepada yang di bawah, menurut penelitian sangat kurang daya pikir, daya nalar anak-anak kita. Jadi di samping daya nalar muridnya ditingkatkan, tentu terlebih dahulu ditingkatkan daya nalar gurunya. Itu yang penting. Nah ini dia, harus dikaitkan dengan kecakapan abad 21 yang dibutuhkan. Yaitu yang berkaitan dengan kualitas karakter, kompetensi, literasi dasar. Jadi kaitkan dengan literasi. Nah ini dia, kecakapan abad 21 itu adalah dalam rangka learning to know, belajar untuk mengetahui, learning to do, untuk kecakapan hidup, artinya untuk berbuat ya, bekerja. Learning to be, belajar untuk masa depan. Learning to live together, artinya belajar untuk bisa hidup bersama. Yang memakai 4C sudah diterangkan kemarin. 4C, C yang pertama critical
thinking, artinya berpikir kritis. C yang kedua, creativity, artinya bergerak, ada kreatifnya, ada usahanya yang kuat. C yang ketiga, communication, artinya selalu bertukar informasi, communication. C yang keempat, collaboration, bekerja sama. Jadi ibu apalagi yang sekelompok itu harus bekerja sama. Walaupun membuat soal itu masing-masing, tapi bisa tanyakan polanya, bagaimana membuat stimulus. Kemudian A, B, C, D, pilihannya, bagaimana membuat soal buat itu. Dan nanti dibuat dahulu kisi-kisinya. Dari mana diambil kisi-kisinya? Tentu dari indikator. Indikator itu dari kata indicate, artinya tanda. Indicator, indikator artinya penanda. Jadi kalau sudah indikator itu terjawab oleh anak, itu suatu tanda anak itu sudah menguasai pelajaran yang kita berikan. Maka disebut dengan indikator. Nah, terus pilar pendidikan, belajar untuk mencari tahu, yang tadi itu, learning to know. Belajar untuk mengerjakan, learning to do. Belajar untuk menjadi orang yang sukses di masa depan, learning to be. Belajar untuk kehidupan bersama dalam kedamaian, learning to live together in peace. Peace itu damai. Inilah belajar untuk memperkuat keimanan, ketakwaan, akhlak mulia. Tentang keimanan sudah paham semua ya? Iman kepada siapa? Kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Bu, kalau anak-anak kita bertanya Tuhan itu di mana, Bu? Apa jawab kita? Hah? Di mana? Tuhan itu di mana? Kalau gurunya saja tidak tahu Tuhan di mana, bagaimana pula murid bisa menunjukkan di mana? Ya, untuk anak kelas 1, kelas 2 bisa disebutkan Tuhan itu di langit, ya, di atas, ya, Tuhan yang maha di atas. Kalau untuk anak kelas 1, kelas 2, kalau sudah kelas 3 ke atas, nah sudah mulai ditanamkan sifat-sifat Tuhan itu. Sifat Tuhan itu sebetulnya tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping, tidak di kiri, tidak di kanan. Kok disebut di atas? Untuk permulaan disebut di atas itu menunjukkan kemahatinggiannya, maha mulianya. Karena manusia biasanya menyebut yang mulia itu di atas. Tangan Tuhan di atas tangan manusia. Maksudnya kekuasaan Tuhan itu lebih tinggi daripada kekuasaan manusia. Persyaratan untuk menjadi Tuhan sudah tahu? Hah? Ada yang berminat mau jadi Tuhan? Menurut catatan UNESCO, bukan menurut Bapak ya, bukan menurut Presiden, menurut catatan UNESCO, persyaratan untuk menjadi Tuhan itu, atau persyaratan bagi Tuhan yang layak disembah, ini di UNESCO bagian pendidikan dan budaya dan agama. Satu tempat di UNESCO, pendidikan, budaya dan agama. Jadi dirumuskanlah agama yang benar itu katanya yang monoteisme, yang bertuhan yang maha esa. Mono itu satu, teisme itu esa. Jadi agama yang benar yang Tuhannya esa, cocoklah dengan Pancasila, ketuhanan yang esa. Itu persyaratan agama yang benar. Yang kedua, persyaratan agama yang benar itu kitab sucinya tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, kitab sucinya itu autentik. Autentik itu dahulunya seperti itu, sekarang seperti itu, sampai hari kiamat tetap seperti itu, tidak ada campur tangan manusia. Yang keempat, persyaratan kitab suci yang benar itu ialah kitab suci yang tidak bertentangan ayat satu dengan ayat yang lain, sejalan dari awal. Yang Tuhan itu esa, tunggal dari awal sampai akhir, sejalan.
yang nabi para rasul itu membawa ajaran kebaikan bagi manusia untuk beribadah yang benar sejalan dari awal sampai akhir, tidak ada pertentangan. Yang ini bilang lain, yang ini lain pula, ditentang pula yang ini, tidak ada yang begitu. Itu namanya tidak ada pertentangan di dalam kitab suci. Kalau orang Islam yang membaca itu namanya la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Oke, sekarang persyaratan untuk Tuhan yang layak disembah. Yang pertama, haruslah dia aktus purus namanya. Aktus purus itu senantiasa ada, tidak pernah mati, hidup selama-lamanya. Aktus itu keberadaan, purus itu murni, keberadaannya murni. Eh Pak Panitia, jam berapa nanti kita penutupan? Kira-kira? Ah, kira-kira jam 11. Ah, masih ada waktu untuk peer teaching ya. Oke, lanjut. Terus, itu yang pertama, persyaratan untuk menjadi Tuhan itu dia harus aktus purus, keberadaannya murni. Kalau kita manusia, keberadaan kita tidak murni, sekarang kita ada, besok-besoknya kita kembali tidak ada. Awalnya kita tidak ada, lalu lahir ke dunia menjadi ada, besok meninggal kembali tidak ada jasad kita maksudnya, kalau roh kita ada terus. Nah, itulah keberadaan alam ini yang disebut dengan semu. Tapi keberadaan Tuhan kekal selama-lamanya. Dahulu dia ada, sekarang dia ada, sampai akhir zaman pun dia tetap ada. Itu namanya aktus purus. Yang kedua, persyaratan jadi Tuhan itu absolut. Absolut itu artinya kekuasaannya tidak terbatas. Kalau presiden-presiden di dunia kekuasaannya terbatas. Dahulu Obama tidak jadi presiden, tidak ada kekuasaan di Amerika. Lalu dia menjadi presiden, punya kekuasaan. Kemudian sekarang terpilih presiden lain, dia tidak jadi presiden lagi. Nah, kekuasaannya terbatas, maka dia tidak bisa untuk jadi Tuhan. Fir'aun bisa enggak jadi Tuhan? Walaupun dia memaksa rakyatnya untuk mempertuhankan dia, tidak bisa Tuhan jadi Fir'aun, karena dahulu dia tidak ada, kemudian dia menjadi ada, setelah itu dia mati kembali tidak ada, maka tidak berhaklah menjadi Tuhan yang namanya Fir'aun. Walaupun dia mengatakan ana rabbukum al-a'la, aku inilah Tuhanmu yang paling tinggi. Sungai Nil bisa kubendung. Aku suruh arusnya mudik bisa. Suruh kehilir bisa. Suruh dia surut bisa. Pasang bisa. Itu hebatnya kekuasaan Fir'aun. Tapi dia tidak memenuhi syarat sebagai Tuhan. Dorong apa? Aktus purus, absolut. Kemudian persyaratan menjadi Tuhan itu namanya distinct. Distinct. Distinct itu artinya tidak ada yang serupa dengan dia. Mirip-mirip saja dengan dia tidak ada. Dan tidak ada yang sebanding dengan dia. Itu kalau dalam bahasa Arabnya walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang mirip, tidak ada yang setara sebanding dengan dia. Dalam bahasa UNESCO tadi disebut dengan distinct. Nah, ingat itu. Jangan sampai guru-guru tidak kenal dengan Tuhan. Itulah Tuhan itu distinct. Yang berapa lagi? Hah? Yang keempat, persyaratan jadi Tuhan itu haruslah independen. Independen itu artinya dia tidak tergantung kepada apapun, tidak terikat kepada apapun, tidak terikat kepada ketupat. Tahu ketupat? Keadaan, waktu, dan tempat. Bukan ketupe, lain. Ketupe bisa juga, keadaan, waktu, dan tampe. Jadi dia tidak terikat dengan apapun. Alam tidak terikat pada alam, alam ini yang terikat kepada dia. Jadi Tuhan itu super independen, sangat tidak terikat, sedangkan kita adalah sangat dependen. Artinya terikat kepada kekuasaan yang kita tidak tampak, terikat kepada alam, terikat kepada bumi, matahari, dan terikat kepada makanan, minuman. Tanpa itu kita tidak bisa hidup. Terikat kita dengan udara, tidak ada udara kita jadi mati. Sudah pernah merasakan mati? Belum. Saya bisa menebak kapan bapak-bapak ibu-ibunya akan mati. Tapi jangan takut ya.
saya bisa. Saya lihat wajahnya, nah ini kapan matinya. Dan saya tahu juga apa penyebab dia mati. Siapa yang mau saya tebak? Ya, ada yang mau. Ah, ibu dia. Ibu apa namanya? Anu, Bapak. Ibu. Apridawati. Ah, Bu Apridawati, terus saya tebak ya. Ibu ini waktu matinya kalau enggak siang malam. Waktunya. Kemudian penyebab kematiannya, ibu ini penyebab kematiannya habis napasnya. Jantungnya berdetak. Oke, jadi kalau Tuhan itu hidup selama-lamanya tidak pernah mati. Hayyul ladzi la yamut. Hidup selama-lamanya tidak pernah mati. Nah, itulah kemudian persyaratan Tuhan itu lagi unik namanya. Unik. Tulisannya unique, artinya satu-satunya, tunggal, tidak ada kembarannya, tidak ada yang mirip dengan dia, unik. Jadi kalau kita sebut anak kita unik, murid-murid kita unik, karena kepribadiannya berbeda dengan yang lain. Nah, tapi uniknya sifatnya semu, tapi yang betul-betul unik, itulah Tuhan yang Maha Esa. Unik itu artinya Esa, tunggal, satu-satunya, tidak ada yang serupa dengan dia. Nah, itulah lima persyaratan menjadi Tuhan. Perkenalkan kepada anak-anak kita. Ah, seperti itulah Tuhan itu nak. Bagi yang mengerti bahasa Arab pernah MDA, perkenalkan persyaratan jadi Tuhan itu pertama namanya wujud. Nah, Tuhan itu senantiasa ada. Kidam, tidak pernah berakhir, bakal kekal selama-lamanya. Boleh nyanyikan? Wujud kidam batok mukhalafatu lihawadi yang binasi wadaniat kurahirat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan ilman hayan samian basiran mutekaliman. Ini aneh. Syarat-syarat menjadi Tuhan itu ada di dalam yang disebutkan itu tadi, cuma dipelajar cuma di MDA. Seharusnya itu menjadi perhatian sampai perguruan tinggi, karena itu tercatat di UNESCO, persyaratan Tuhan yang benar, kitab suci yang benar, beragama yang benar. Ada orang beragama tanpa kitab suci, itu tidak beragama namanya. Orang beragama itu punya nabi, punya kitab suci, punya aturan dan keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Nah, itu namanya manusia yang beragama. Kalau tidak namanya ateis atau komunis. Nah, itu gambarannya. Jadi kita penataran ini, BIMTEK ini bukan hanya mengisi administrasi, administrasi belangko buat soal saja, tapi juga mengisi hati kita, mengisi nurani kita, kita cerahkan. Itu sebabnya setiap mau belajar kita harus berdoa. Berdoa dulu. Karena kecerdasan kita ini berapa lah dibandingkan yang maha cerdas yang memberikan hidayah kepada kita. Kecerdasan kita ini berusaha kecil-kecilan, maka kita minta hidayah, ya Tuhan Engkaulah yang maha cerdas, berikan kepintaran kepadaku. Berdoa menurut agama masing-masing. Apa doanya yang pertama tadi? Rabbi zidni ilman. Oh Tuhan, tambahlah ilmuku. Jangan dipelesetkan. Ada yang berasakan Rabbi zidni zaujan. Itu artinya oh Tuhan tambahlah istriku. Orang minta tambah ilmu, dia malah kita tambah istri. Yang istrinya di belakang diaminkannya pula. Amin. Tahu-tahu seminggu sudah itu enggak pulang-pulang suaminya. Ah, ke masjid juga enggak datang-datang. Lalu saya tanya, ini kejadian, kemana Mas selama ini? Tapi itu doanya minta tambah satu lagi. Aku doa depan istriku diaminkannya. Ditanya, Bu, betul diaminkan doa suami? Iya. Apa doanya? Rabbi zidni zaujan. Oh Tuhan, zaujatan, tambah istriku. Amin. Kok ibu aminkan? Ya aku tak tahu artinya. Nah, tahu-tahu dia nambah satu lagi. Jadi, hati-hati ya. Kalau ada suaminya berdoa, besok hati-hati. Tanya dulu artinya. Apa artinya itu, Bang? Nah, jangan-jangan minta tambah. Jangan amin-amin aja. Harus tahu artinya. Apalagi kita guru. Guru harus tahu arti dari apa yang kita ucapkan, baik dalam bahasa Inggris
maupun dalam bahasa Jepang, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, entah bahasa apalagi, berusaha kita memahami artinya. Nah, ini termasuk soal-soal hot ini. Harus kita pahami persyaratan bagi satu soal yang disebut soal hot. Minum dulu. Ya, lanjut. Ah, ini dia, kompetensi abad 21. Kecakapan berpikir kritis, pemecahan masalah, berpikir critical thinking and problem solving skill. Nah, problem solving ini artinya memberikan solusi, jalan keluar. Menggunakan berbagai tipe pemikiran, melakukan penilaian, mengolah, menginterpretasikan informasi melalui simpulan awal, membuat solusi, menyusun dan mengungkapkan, menganalisis. Sekarang tidak menganalisa lagi ya. Ini tulisan ini masih menganalisa. Sebetulnya sekarang menganalisis. Karena bahasa Indonesia dulu berorientasi kepada bahasa Belanda, sekarang berorientasi kepada bahasa Inggris. Analisa itu bahasa Belanda, bahasa Inggrisnya analisis. Memahami, nah ini dia, kecakapan berkomunikasi, communication skill. Memahami, mengelola dan menciptakan komunikasi. Menggunakan kemampuan mengutarakan ide-ide. Memiliki sikap untuk mendengarkan, menghargai pendapat orang lain. Menggunakan alur pikir yang logis. Memiliki kemampuan multi language. Hai. Abad 21 itu multi language, seluruh bahasa kita belajar. Saya sekarang sedang belajar bahasa Thailand. Siapa yang pernah ke Thailand? Kalau kita ke Thailand itu ketemu pertama itu bacanya, ucapannya Sawadi. Sawadi, dia bilang kalau kita laki-laki Sawadika. Jawabannya untuk perempuan Sawadika. Jadi ingat aja ikan kakap. Kakap, kak untuk laki-laki, kak untuk perempuan. Itu di Thailand, beda. Kemudian kalau nanya nama, siapa namamu? Kunce Arai. Nah, Kunce itu siapa? Arai nama. Kalau bilang I love you, Chandra. Kun. Chan itu saya. Chandra, ra itu cinta. Kun padam. Chandra, kun. Aku cinta padam. Dia 2 minggu saya di Thailand. Kemudian 3 bulan sebelum berangkat ke Thailand, saya sudah kursus bahasa Thailand melalui internet, ya. Dan tidak ada terjemahan bahasa Thailand itu ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Yang ada terjemahannya ke dalam bahasa Inggris. Jadi terpaksa kita belajar bahasa Thailand itu melalui bahasa Inggris. Oke. Nah, ini kolaborasi, kerjasama, memiliki kemampuan dalam bekerjasama berkelompok, berpartisipasi berbagai peran, mampu berkompromi dengan anggota yang lain. Terus, ini hasil penelitian bahwa mayoritas siswa 15 tahun belum memiliki literasi membaca. Langsung saja, lihat yang kuning ini. Peringkat yang paling bawah, nomor 2 terbawah Indonesia, di bawah kita tuh Peru. Ya. Perbandingan peringkat menurut penelitian PISA. PISA ini satu kelompok peneliti tahun 2015, ranking 69 Indonesia. Wah, ini dia. Di bawah Malaysia kita. Malaysia di ranking berapa ini? 47. Ya, karena berdua dengan Thailand 47. Kita ranking 69. Di bawah kita ada Peru. Peru ini ranking 71. Jadi nomor 2 di bawah ranking kita. Nah, karena itu tanamkan suka membaca kepada anak-anak kita. Nah, ini perubahan paradigma assessment learning. Assessment for learning. Full learning itu ujian untuk belajar.
Kalau offlining ujian karena kita ingin menyelesaikan satu kelompok pembelajaran. Nah, ini konsepnya soal hal itu. Pengembangan KIKD dan konteks. Jadi diambil dari KIKD. KI1 tentang spiritual. KI2 tentang hubungan sosial. KI3 tentang pengetahuan. KI4 keterampilan. Jadi diambil dari KI3 dan KI4. Pengetahuan dan keterampilan. Spiritualnya tidak tersendiri. Lanjut. Nah, ini langkah-langkah pembelajaran Lot menuju Hot. Jadi Lot itu masih juga dipakai sedikit dalam rangka menuju Lot. Artinya soal yang rendah mutunya menanyakan apa, siapa, yang sifatnya menghafal masih, tapi sedikit. Yang banyak menuju Hot, yang high order thinking skill. Pembelajaran dalam kurikulum 2013 setiap mata pelajaran terkait dan berkompetensi dan kontekstual. Kegiatan pembelajaran harus ada perubahan, jadi berubah, jangan seperti pantun yang saya buat, walaupun lancang kuning belayar malam talinya tetap berpilih tiga. Walaupun penataran sudah bermacam-macam, mengajarnya guru begitu-begitu juga. Nah, itu dulu, sekarang udah berubah. Itu patut saya buat 5 tahun yang lalu. Iya. Cuma walaupun lancang kuning belayar malam, talinya tetap berpilin 3. Walaupun penataran bermacam-macam, mengajarnya guru begitu-begitu juga. Dulu, sekarang enggak lagi. Melalui pembelajaran akhirnya harus dapat menghasilkan lulusan berkarakter, menjadikan anak kita itu berkarakter. Oke. Nah, ini dia pengertian berpikir tingkat tinggi. Ini sudah diberikan ya kemarin oleh Bu Dwi. Apanya? Flashdisknya? Diulang-ulang ya. Udah dibaca belum? Ah, sama-sama aja bacanya ya. Pengertian berpikir tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi merupakan kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat, recall. Jadi yang low, yang tingkat rendah itu sifatnya recall, mengenang yang sudah ada saja, yang lama, menghafal. Menyatakan kembali namanya restart. Restart, re itu kembali, start itu mengulang. Mengulang kembali, itu tingkatnya rendah itu. Recall dengan restart, pertanyaan tingkat rendah. Atau merujuk tanpa melakukan pengolahan dalam huruf re-sign. Re itu artinya kembali, sign itu mencatat. Mencatat kembali, lihat catatan Mona. Itu pembelajaran tingkat menengah. Apakah high order thinking? High order thinking termasuk menunjukkan pemahaman akan informasi yang bernalar, bukan sekedar mengingat kembali, recall information. Bukan hanya sekedar memanggil pengetahuan yang lalu, tapi memahami. High order thinking skill, order thinking, tidak berarti lebih sulit daripada recall. Jadi bagaimana membuat pertanyaan soal hot, buat aja yang sulit-sulit udah hot itu. Salah. Karena soal hot itu bisa mudah, cuma dia harus berpikir. Itu makanya harus memakai stimulus. Stimulus ini memancing ingatannya, pertanyaannya memancing analisisnya. Jadi ada analisis pemikirannya. Ada beberapa cara dapat dijadikan pedoman oleh para penulis soal untuk menulis butir-butir soal menurut berpikir tingkat tinggi, yakni materi yang ditanyakan diukur dengan perilaku sesuai dengan ranah kognitif Bloom. Ada Bloom, yang ada yang Anderson. Sudah pernah dengar kata Bloom?
Belum itu nama orang ahli pendidikan, namanya Samuel P. Bloom. Disebut dengan teori Bloom. Teori Bloom itu hanya tiga aja. Kognitif, afektif, psikomotor. Tiga aja. Tapi kalau Anderson, tambah yang keempat apa? Kemampuan mencipta. Jadi ada dua ilmuwan itu yang mengemukakan bagaimana teori pembelajaran itu. Jadi teori Bloom ini anak murid dari siapa? Anderson itu murid dari Bloom. Jadi dikembangkannya tetap juga dipakai ada afektif, apalagi kognitif, psikomotor tetap juga dipakai, ditambah dengan creativity, artinya kemampuan mencipta. Agar murid kita mempunyai daya cipta. Misalnya di Aceh ada anak SD yang mampu membuat listrik untuk 60 buah rumah itu hanya ditancapkan di pohon apa namanya? Kenondol. Nah, ini dapat perhatian dunia internasional. Tidak perlu pakai mesin. Hanya ditancapkan dengan persyaratan positif negatifnya itu di pohonnya itu sesuai. Dia akan mengalirkan listrik ke bola lampu itu hidup siang malam. 60 buah rumah sudah diterangkannya. Kenapa? Karena anak tadi memiliki daya cipta.